Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini Pak David akan coba menyeting Zoom-nya ketika sudah diinstal di HP kalian masing-masing. Biasanya Zoom itu ada yang bisa langsung untuk menerima suara, bahkan ada yang tidak bisa untuk menerima suara, bahkan untuk mengeluarkan suara biar terima dengan baik oleh host itu tidak bisa. Cara settingnya gimana? Kita buka aplikasi Zoom. Setelah terbuka, kita klik setting pojok kiri paling, maaf, kanan paling bawah yang bentuk gerigi ya. Nah, muncul seperti ini, ada pilihan meeting, kontak, chat, general, about. Kita pilih yang meeting paling atas. Nah, ini ada pengaturan-pengaturan. Kita lihat ada banyak sekali ya. Nah, sampai reaction skin tone. Yang kita lihat itu paling atas saja. Yang auto connect, always mute my microphone, always turn off my video. Kita lihat yang auto aja. Auto connect, kita klik. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama off, yang kedua call over internet. Kita klik yang call over internet. Nah, kita centang ya. Kalau sudah, kita back, kembalikan. Sudah berubah dari off menjadi call over internet. Kemudian yang kedua, always mute my microphone. Kita klik biar berubah jadi hijau. Kemudian bawahnya, always turn off my video. Kita klik juga. Nah, ketika-tiganya ini sudah aktif semua, insya Allah kalian bisa mendengarkan suara dari host dan mengirimkan suara ke host. Yang lainnya nggak usah ya, biarkan pengaturan itu aja. Oke, kita kembali. Nah, punya Pak David ini sudah Pak David matchkan dengan akun ya. Kalau sudah di matchkan, foto kita terpampang seperti ini. Nah, nanti bisa kita ganti profilnya di sini. Klik profile kalau sudah dikoneksikan sama akun kita. Bisa diganti. Kemudian display namanya juga bisa diganti. Kemarin yang setelah kalian baca apa itu namanya, pengarahan dari sekolahan, informasi dari sekolahan, yang harus kalian ganti adalah foto yang ini, kemudian display name, nama depan, nama belakang, kemudian paling belakang adalah kelasnya, begitu ya. Nanti kalau sudah langsung dikembalikan aja, jangan di sign out, jangan. Kalau sudah beres. Nanti tampilannya kalau Zoom kalian sudah kalian koneksikan dengan internet, nanti akan seperti ini. Dan kalau bukan dikoneksikan dengan internet, tapi dikoneksikan dengan email atau akun kalian, nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau belum, nanti akan muncul apa? Cuma join gitu doang. Ya. Itu ya, semoga bermanfaat. Silakan segera diubah. Terima kasih.